Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMK Bhinneka Garasemo. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk kelas 11. Kompetensi keahlian yaitu untuk teknik pengelasan, teknik mekanik industri, teknik kendaraan dengan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, dan teknik komputer jaringan. Untuk kompetensi dasar, yaitu menerapkan latihan pengukuran komponen kebugaran untuk kesehatan, yaitu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen yang terstandar. Materi pokok, yaitu kebugaran jasmani. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menganalisis pengukuran komponen kebugaran jasmani. Guru pengampu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 11. Yang pertama, nama Bapak Budi Raja, Sarjana Pendidikan, pengampu kelas 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, dan 11-5. Kemudian, yang kedua, nama Bapak Yusuf Wibisono, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 11-6, 11-7, 11-8, 11-9, dan 11-10. Kemudian yang terakhir, yaitu nama Bapak Rahmat Katarianto, Sarjana Pendidikan, mengampu kelas 11-11, 11-12, 11-13, 11-14, dan 11-15. Itu tadi untuk guru pengampu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita lanjutkan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin, yaitu tentang pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, pengelompokan kebugaran jasmani. Yang ketiga, komponen kebugaran jasmani. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Dan yang terakhir adalah manfaat kebugaran jasmani. Untuk pagi ini, kita akan mempelajari tentang pengertian dan latihan meningkatkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Untuk unsur-unsur kebugaran jasmani yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama yaitu kecepatan, yang kedua kelenturan, yang ketiga kelincahan, yang keempat kekuatan, yang kelima keseimbangan, yang keenam daya tahan, dan yang terakhir adalah koordinasi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kecepatan. Pengertian dari kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu gerakan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kecepatan ini dapat ditingkatkan dengan melalui latihan lari cepat 40 meter, lari cepat 60 meter, lari cepat 80 meter. Semua dilakukan dengan pengulangan dalam setiap kali latihan, sehingga dapat meningkatkan kecepatan setiap kali pertemuan latihan. Untuk latihan yang dapat meningkatkan semua kebugaran jasmani minimal dilakukan seminggu dalam 3 kali. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu tentang kelincahan. Pengertian dari kelincahan adalah kemampuan tubuh dalam mengubah arah dalam waktu yang sesingkat mungkin. Latihan meningkatkan kelincahan yang pertama yaitu lari bolak-balik atau disebut juga dengan shuttle run. Yang kedua, lari belok-belok atau yang disebut juga dengan lari zigzag. Dan yang ketiga, lari atau jongkok dan berdiri yang disebut dengan squat thrust. Seperti
pada latihan yang lain, dilakukan pengulangan dalam setiap kali latihan sehingga dapat meningkatkan kelincahan dalam setiap kali latihan. Kemudian, materi berikutnya yaitu tentang kekuatan. Pengertian dari kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot pada suatu kontraksi maksimal untuk melawan tahanan atau beban dalam suatu aktivitas tertentu. Latihan meningkatkan kekuatan yang pertama yaitu beban berat badan sendiri, misalnya sit up untuk menguatkan otot perut, chin up atau untuk meningkatkan otot lengan, back up untuk meningkatkan otot punggung, dan latihan-latihan yang lainnya. Yang kedua yaitu beban nyata, yaitu menggunakan mesin beban atau gym mesin dan free weight. Yang antara lain untuk free weight yaitu disebut dengan dumbbell, barbell, dan alat-alat yang lainnya yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan daya tahan otot untuk menahan bebanan. Seperti yang lainnya, dilakukan pengulangan dalam setiap kali latihan sehingga dapat meningkatkan kekuatan dalam setiap pertemuan latihan. Kemudian, berikutnya yaitu tentang daya tahan. Pengertian daya tahan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan serangkaian aktivitas secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama. Untuk meningkatkan daya tahan, latihan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu jogging, yang kedua bersepeda, yang ketiga berenang, yang keempat senam aerobik. Dari latihan-latihan tadi, dilakukan pengulangan setiap kali latihan sehingga dapat meningkatkan daya tahan setiap kali latihan. Kita lanjutkan, yaitu tentang keseimbangan. Pengertian dari keseimbangan adalah kemampuan tubuh dalam usaha badan tetap dalam posisi seimbang, baik dalam posisi diam maupun dalam posisi bergerak. Untuk latihan meningkatkan keseimbangan, yang pertama, latihan keseimbangan dengan berdiri satu kaki. Yang kedua, latihan keseimbangan dari sikap berdiri, kemudian jongkok dan berdiri lagi secara terus-menerus. Yang ketiga, latihan keseimbangan dari posisi duduk. Latihan tadi dilakukan pengulangan dalam setiap kali latihan sehingga dapat meningkatkan keseimbangan setiap kali latihan. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu tentang kelenturan. Pengertian dari kelenturan atau fleksibilitas adalah kemampuan otot dan garis miring atau persendian untuk bergerak secara leluasa. Latihan untuk meningkatkan kelenturan. Yang pertama, latihan kelenturan sendi leher, bahu, pinggang, dan lutut. Yang kedua, latihan kombinasi gerakan sendi, pinggang, punggung, dan lutut. Yang ketiga, latihan kelenturan sendi pergelangan. Dari ketiga latihan tadi dilakukan secara pengulangan setiap kali latihan sehingga dalam meningkatkan kelenturan dalam latihan. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu tentang koordinasi.
Pengertian dari koordinasi adalah suatu gerakan yang harmonis yang menggunakan indera penglihatan dan pendengaran secara bersama-sama dengan bagian tubuh tertentu di dalam melakukan rangkaian gerakan. Untuk meningkatkan koordinasi, maka latihan yang pertama yaitu lempar tangkap bola dengan sasaran. Yang kedua, memantul-mantulkan bola ke dinding dengan sasaran tertentu. Latihan tersebut dilakukan dengan pengulangan setiap kali latihan sehingga dapat meningkatkan koordinasi yang baik di setiap latihan. Itu tadi untuk materi hari ini, yaitu tentang kecepatan, kelincahan, kekuatan, daya tahan, keseimbangan, kelenturan, dan koordinasi. Untuk kalian, kita sudah masuk ke akhir materi kompetensi dasar tentang kebugaran jasmani. Tugas untuk kalian di lembar terstruktur, silakan ditulis untuk soalnya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Yang kedua, sebutkan komponen-komponen dalam kebugaran jasmani. Yang ketiga, apakah manfaat memiliki kebugaran jasmani yang baik? Yang keempat, jelaskan pengertian. A. Kecepatan. B. Kelincahan. C. Kekuatan. D. Daya tahan. Kemudian yang terakhir, nomor 5, sebutkan contoh latihan meningkatkan A. keseimbangan, B. kelenturan. Itu tadi materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang pengertian dan cara latihan untuk meningkatkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas terstruktur di lembar tugas struktur. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.